Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dil haq, ladzirahu wal dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kepada teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini kita kembali lagi untuk belajar kembali di ASPO ini. Dan juga ini memang momentum masih Syawal, saya secara pribadi dan juga secara kita keluarga besar ASPO mengucapkan takoballahu minna minkum, ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf baik secara zahir, fisik dan juga secara batin. Itu minta maaf ya, minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan Allah wal makbulin mengabulkan semua doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang mungkin sedang kita alami, untuk atas kesusahan yang sedang kita rasakan, dan berbagai macam berkah insya Allah kita harus cukup. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan materi yang dahsyat luar biasa tentang rahasia awet sehat. Dan ini materi yang kemudian ketika kita mau ikuti, maka insya Allah ini menjadi satu pemahaman ya untuk modal kita sehat. Karena di satu sisi sebagaimana yang sering kita sampaikan, di mana hari ini kita bisa melihat bahwa ilmu kedokteran makin canggih, rumah sakit makin canggih peralatannya, tapi ada satu celah, yaitu adalah mutu kesehatan masyarakat itu semakin jatuh ke bawah gitu. Nah, ada apa segala macam. Sebenarnya sudah sering kita kaji dan sedang kita sampaikan berulang-ulang pada rekan-rekan sekalian bahwa di dalam fenomena pola makan masyarakat modern hari ini ada satu fenomena di mana fenomena itu membuat masyarakat itu ternyata menjadi dekat dengan penyakit gitu. Gitu. Apalagi sekarang habis Lebaran ya, habis Idul Fitri ya, banyak kemudian yang sakit itu banyak banget. Ini kita yang hubungi kita di ASBO untuk dibuatkan herbal racikan juga banyak sekali segala macam itu. Maka menjaga kesehatan itu salah satu ini ya, bukan hanya pengetahuan ya, tapi ini adalah harusnya menjadi keterampilan. Jadi hidup sehat itu harusnya bukan hanya pengetahuan, tetapi harus menjadi keterampilan. Gitu ya rekan-rekan. Nah, insya Allah rekan-rekan sekalian, saya akan mau share karena ini materinya cukup lumayan itu. Nanti kalau nggak selesai nanti bisa kita share di minggu berikutnya gitu ya. Gitu. Nah, tajuk atau tema pembahasan di malam hari ini adalah tentang rahasia awet sehat ya, kunci ya untuk kemudian kita hidup sehat itu. Nah, ini ada beberapa ini ya, summary gitu ya. Summary dari perjalanan kita di ASBO yang ngikutin dari awal ya. Nanti kalau teman-teman yang mau melihat summary-nya bisa lihat di YouTube ASBO ya, lihat nanti bisa belajar itu, siapin alat tulis segala macam. Insyaallah ada keberkahan dalam pembelajaran kita. Kita sudah sampai pada ketujuh nih ya Mas Adi ya. Ketujuh ya. Jadi gitu. Iya Mas, iya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 itu. Nanti di ringkas nanti kita bikinkan buku buat teman-teman sekalian insyaallah. Nah, sebelumnya rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas materi ini gitu, maka marilah kita memahami ya dan menghayati ada dua syarat keberhasilan untuk menerapkan rahasia awet sehat. Gitu. Jadi kami nge-share ilmu kepada teman-teman sekalian, ini tujuannya adalah dalam rangka berkontribusi untuk menyongsong hidup sehat yang berkelanjutan, kontribusi kita sebagai umat Muhammad SAW, sebagai umat Muslim yang kemudian kita juga menanamkan di dada kita itu adalah khairunas anfa'ulinnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pada manusia yang lain. Maka apa yang kita miliki yaitu berupa pemahaman dan juga beberapa kaidah-kaidah ilmu tentang holistik, maka kami pun meng-share ini kepada rekan-rekan sekalian, insya Allah. Nah, jadi Anda bisa melihat video ini segala macam, bisa mengikuti kelas ini ya, dan bisa belajar di dalamnya insya Allah. Itu ya. Jadi ada dua hal sebetulnya yang perlu kita pahami dalam menerapkan rahasia awet sehat ya. Ada dua syarat keberhasilan. Nah, syarat yang pertama itu adalah niat. Tuh, jadi niat untuk memulai hidup lebih sehat. Ini sebenarnya typo ini maaf ya, sehat gitu ya. Nah, itu 80%.
Itu ini syarat keberhasilan untuk Anda bisa awet sehat, untuk kita semuanya bisa sehat itu dimulai dari niat dulu. Makanya dalam pembahasan agama pun niat itu paling penting. Innamal a'malu binniat gitu. Niat itu penting ya itu. Gitu. Jadi yang namanya niat itu tidak hanya di bibir. Gitu ya. Namun harus ada kehendak teguh untuk berubah, untuk mencapai satu tujuan. Dan harus ditindaklanjuti dengan komitmen dan tindakan yang konsisten. Itulah niat. Gitu ya. Memulai memang sulit ya. Bahkan ada yang beranggapan menjaga pola makan dan olahraga setiap hari itu mustahil. Iya nggak? Siapa yang mungkin beranggapan di kelas ini atau di yang nonton video ini, yang kemudian beranggapan kalau menjaga pola makan dan berolahraga itu mustahil? Siapa? Mungkin bisa ketik di apa namanya kolom komentar di chat ya, gitu, di kolom komentar di chat gitu. Jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kekuatannya gitu. Jadi kalau kita sudah meniatkan, insya Allah itu pasti Allah akan memberikan jalan gitu ya. Barangkali hari ini kita yang menderita banyak penyakit, banyak gejala, badannya gak enak karena memang kita belum meniatkan untuk hidup lebih sehat gitu ya. Hidup kita malah barangkali tidak punya ilmunya untuk bagaimana hidup sehat, atau hidupnya hanya menjalani hidup saja gitu loh. Bangun pagi, aktivitas, sampai tidur lagi, bangun lagi gitu. Nah, maka marilah kita belajar, karena talabul ilmi faridhatun kulli ala muslimin wal muslimat. Jadi kata Rasulullah SAW itu bahwa mencari ilmu bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. Dan kalau kita mau mendapatkan barokah maka harus dengan ilmu. Mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Mendapatkan sehat juga harus dengan ilmu. Gitu. Nah, maka niatkan itu ya. Jadi niatkan. Karena apa? Karena kepala kita harus diisi dengan hal-hal yang kemudian bermanfaat dan juga yang baik dan benar. Gitu. Maka ada dua syarat keberhasilan ya. Yang pertama adalah niat untuk memulai hidup yang lebih sehat ya. Karena tidak hanya diucapkan di bibir, wah aku pengen hidup sehat, oh, aku pengen berubah, aku pengen olahraga besok, aku pengen menjaga pola makan. Tidak cukup hanya diucapkan di bibir, tetapi untuk kita bisa mencapai satu tujuan kita harus menindaklanjuti. Kita harus punya komitmen dan kita harus punya tindakan yang konsisten. Itu ya. Itu. Jadi yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, dalam menerapkan kiat awet sehat ya dengan intensitas tinggi secara serius dan juga berkesinambungan, dalam konteks ini ada beberapa penghalang dalam menjalankan latihan ya gitu. Itu. Jadi ini penting ya teman-teman sekalian. Jadi setelah kita udah niat, maka perlu latihan. Ya, perlu latihan. Jadi dilatih itu. Contoh kalau kita mengajari anak kita makan sayur, ya. Kalau ya, ketika kita menerapkan kiat awet sehat ya dengan intensitas yang tinggi ya, secara serius itu. Ya. Dan juga berkesinambungan atau yang berkelanjutan gitu. Dalam konteks ini, itu ada tiga penghalang dalam menjalankan latihan yang berintensitas tinggi. Yang pertama ini, rasa malas. Ya tadi saya mau ngomong bahwa kalau kita ngajarin anak kita makan sayur, maka ajarin terus. Diajak hari ini, ayo nak makan sayur, dikasih, dibuatkan itu. Kok nggak mau, besok ajak lagi. Sampai kapan? Ya sampai kita mati. Gitu ya. Ya karena itulah pengasuhan seumur hidup kan gitu. Gitu ya. Jadi setelah kita punya niat yang benar, yang bagus, maka yang kedua syarat untuk kita bisa berhasil dalam hidup sehat, yang lebih sehat, maka kita perlu menerapkan kiat awet sehat dengan intensitas tinggi secara serius. Intensitas tinggi itu adalah serius itu, intens, sering gitu. Dan juga berkesinambungan. Nah, maka ketika kita melakukan itu biasanya ada penghalang dalam menjalankan latihan ini. Penghalang yang pertama rasa malas. Gitu ya. Rasa malas meskipun gitu ya, sebenarnya kita sanggup dan mampu melakukannya, tapi ada rasa malas. Mau olahraga misalnya, wah malas lah besok lagi gitu. Mau jalan kaki misalnya 1 jam sehari gitu ya, keliling komplek atau keliling desa atau keliling kampung atau jalan kaki kemana kayak gitu ya, kadang-kadang ada muncul rasa malas gitu ya. Nah maka ini kita perlu tuh melawan itu ya, karena kita berkomitmen. Kenapa? Karena sehat itu luar biasa sebetulnya kalau kita mau kemudian untuk memikirkannya gitu. Karena sehat itu modal.
modal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, modal kita berdakwah, modal kita menjadi suami, modal kita menjadi istri gitu, modal kita menjadi anak gitu, modal kita berbakti gitu, modal kita mencari nafkah, menjadi pemimpin, itu modalnya sehat. Gitu ya. Dan sehat itu perlu diikhtiarkan, diupayakan. Kan gitu. Ada area yang kita kuasai dan ada area yang menguasai itu. Area yang kita kuasai ya kita ikhtiar gitu. Makan yang sehat, olahraga segala macam. Nah, kalau kita udah ikhtiar kok tetap sakit lah, itulah kemudian ya kita berpasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita udah fokus di area yang kita kuasai. Jadi, manusia itu punya area ikhtiar. Maka rasa malas itu harusnya bisa ditaklukkan. Itu yang pertama, penghalang untuk menjalankan latihan yang berintegritas tinggi itu yang pertama rasa malas. Itu coba kita cek ya. Itu. Yang kedua adalah tidak punya tekad yang kuat. Banyak yang kemudian pengen sehat tetapi tidak punya tekadnya kuat. Baru hujan aja contoh mau olahraga misalnya nggak jadi kan gitu. Kan gitu. Ya. Sehingga kebiasaan yang baik dan bermanfaat itu gampang terhenti. Kalau kita tidak punya tekad yang kuat, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bermanfaat itu gampang terhenti. Bahkan gagal diteruskan karena tergoda untuk bersenang-senang. Misalnya kita mau menghindari nih nggak makan bakso gitu. Misalnya gitu ya. Atau makan baksonya dibuat seminggu sekali gitu. Nah, itu kalau kita nggak punya tekad yang kuat itu. Karena banyak ya perempuan kena kista, kena miom itu ya hobinya makan mie ayam, makan bakso gitu. Ya bukan salah makanannya, tapi ada yang salah itu tentang urutan makan kita. Di apa namanya? Perjumpaan-perjumpaan sebelumnya sudah kita bahas sebetulnya. Mana makanan asli, mana makanan palsu segala macam. Saya tidak mendeskripsikan makanan apa me, apa namanya mencela makan tidak, tetapi kita harusnya aware, kita punya akal, kita boleh apa namanya mengkaji itu. Karena gorengan itu kan tidak loncat sendiri ke dalam mulut gitu. Sirup ya, itu kan tidak loncat sendiri ke dalam mulut gitu. Gitu. Jadi ada ilmunya. Ya gitu, perlu tekad yang kuat, perlu belajar, perlu tekad yang kuat. Insya Allah kita akan bahas nanti tentang ilmunya. Ya gitu. Nah, yang ketiga adalah cepat merasa bosan. Contoh jogging, olahraga atau makan sayur rutin, ya, minum air putih misalnya, kadang-kadang cepat merasa bosan dalam menjalankan latihan itu. Walaupun sebenarnya tujuannya belum tercapai. Misalnya tujuannya adalah sebelum apa misalnya mau promil atau sebelum apa namanya nanti umur 40 tahun, umur 50 tahun itu tidak kena banyak penyakit itu. Nah, karena banyak orang yang ketika sudah pensiun itu muncul penyakitnya banyak tuh. Karena memang tabungannya selama 15 tahun, 20 tahun terakhir itu gaya hidupnya nggak tertata. Gaya hidupnya ngawur gitu loh, asal masuk aja semuanya. Gitu. Nah, terutama hari ini makanan, makanan itu paling dekat dengan kita dan makanan-makanan masakan modern itu didominasi dengan gula, tepung. Itu hampir 80%. Sehingga ini akan bikin peradangan dalam tubuh. Gitu. Jadi manusia kehilangan makanan yang berharga itu serat. Dan serat itu dari sayuran, di buah-buahan. Gitu ya. Jadi itulah ada dua syarat keberhasilan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menerapkan kiat awet sehat dengan intensitas yang tinggi secara serius. Jadi setelah niat kita harus serius dan juga berkesinambungan. Oke. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya ini adalah pengingat kita apalagi kita sebagai kaum muslimin ya gitu. Jadi dalam kita apa namanya mengarungi bahtera kehidupan ini gitu ya. Sebenarnya kita harus senantiasa diingatkan ya bahwa manusia hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan harus pengingat ya. Makanya saya sebagai seorang muslim menyampaikan juga kepada teman-teman sekalian bahwa kita itu adalah manusia. Ya, dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah punya tujuan. Gitu. Dan tujuan tidak lain adalah diciptakannya manusia untuk hidup itu adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat gitu. Ya, tidak hanya tilawatul Quran, tidak hanya sholat tahajud misalnya. Itu. Tapi ibadah itu kalau kita lihat lebih dalam aspek daripada syariat Islam, maka ada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ubudiyah. Manusia itu punya naluri untuk bertuhan, punya naluri untuk menyembah, maka Islam punya solusinya itu adalah dengan sholat, sholat tahajud, sholat duha, itu puasa, zakat. Tapi juga syariat Islam tidak hanya mengatur tentang masalah ibadah, ya peribadatan, tapi syariat Islam juga mengatur tentang hablum minannas, hubungan kita kepada manusia yang lain. Maka ketika kita berhubungan dengan manusia yang lain, biar bernilai ibadah, maka kita harus membawa Islam.
Nah, disitulah kita membawa adab, membawa etika, membawa akhlak. Jadi ketika kita berhubungan dengan manusia yang lain, misalnya bermuamalah, maka sudahkah kita bermuamalah dengan syariat Islam? Gitu. Ketika kita bersosial, sudahkah kita bersosial dengan syariat Islam? Ketika kita melakukan sistem peradilan, hukumat, apakah kita sudah menggunakan Islam? Karena ibadah itu maknanya luas, tidak hanya ubudiyah. Gitu. Karena itu tujuan penciptaan manusia. Ya, ini sebagai pengingat al-fakir gitu. Jadi manusia hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Maka seluruhnya itu sebenarnya ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya di masjid. Gitu. Tapi ibadah itu dalam 24 jam aktivitas kita. Kita mencari nafkah, kita berdagang, kita bersosialisasi, kita bersilaturahmi, kita bertutur kata, kita berpikir. Ya itulah hebatnya Islam. Jadi Islam itu agama yang luar biasa, ya, luar biasa yang mengatur dari cara makan pakai tangan kanan, nggak boleh tangan kiri, cara kencing, cara hubungan suami istri, cara mencari nafkah, cara mendidik anak, sampai cara makan dan cara sholat dan cara ngurus ekonomi sosial dan negara. Itulah Islam hebatnya. Nah, hanya saja mungkin hari ini Islam hanya dijadikan, hanya dipahami di masjid-masjid saja. Jadi Islamnya ketinggalan. Ya, contohnya saya sering kalau ngisi kajian tuh kalau pas subuh itu, ngisi kajian badak subuh, ya. Di Islam masjid, di masjid ya Islamnya ada, tapi ketika pergi ke pasar Islamnya ketinggalan. Islamnya yang dibawa. Islamnya enggak dibawa ke kampus, Islamnya enggak dibawa di gedung-gedung pemerintahan. Islamnya enggak dibawa ke jalanan itu, ya. Ketinggalan di masjid. Nah, ya, yang terjadi hanya seperti hari ini. Gitu ya. Nah, ini menjadi satu renungan bagi kita. Makanya sebenarnya harus senantiasa diingatkan bahwa manusia hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 51 ya, gitu. Ya. Dan tidaklah aku Allah jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ini sudah sangat jelas ya sebetulnya. Sudah kita pahami gitu, udah baca ayatnya, udah khatam berkali-kali juga Quran kan gitu. Gitu. Tapi Quran itu kan bukan hanya dibaca doang kan gitu, tapi untuk diamalkan gitu. Gitu. Jadi kita juga diingatkan bahwa hidup di dunia ini adalah perjalanan menuju satu tujuan. Ya, ingat ya. Jadi istilahnya kalau orang Jawa ada leren, apa ya, leren ngombe gitu ya istilahnya gitu. Jadi hidup kita di dunia ini ya, kita perlu ingatkan bahwa hidup di dunia ini adalah perjalanan menuju satu tujuan. Tujuan itu adalah apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, tubuh ya beserta panca indera ini merupakan kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita kenapa Allah memberikan mata kepada kita? Kenapa Allah memberikan tangan kepada kita? Kenapa Allah memberikan hidung, memberikan rambut itu, memberikan tubuh badan ini? Sebenarnya tubuh badan ini itu merupakan satu kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengabaikan kesehatan tubuh, artinya kita tidak menjaga amanah Allah yang telah diberikan kepada kita, gitu. Jadi tangan ini amanah, makanya di yaumil hisab nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mata kita akan dipertanggungjawabkan, jantung kita akan dipertanggungjawabkan, ginjal kita akan dipertanggungjawabkan, kulit ini akan dipertanggungjawabkan untuk apa kita gunakan. Gitu. Ya. Makanya hendaknya ini menjadi renungan. Jadi kita dikasih mata, kalau kita lagi dikasih sakit, maka itulah ujian untuk kita apa? Belajar, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sakit yang pertama kali kita lakukan ambil air wudu, salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah petunjuk kepada hamba ini. Hamba diuji dengan sakit. Maka kesembuhan ada padamu, dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, untuk ditemukan jalan dan petunjuk obat. Gitu. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena tubuh badan kita itu adalah kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ketika kita mengabaikan kesehatan, mungkin kita selama ini menzolimi ya. Namanya zolimi itu adalah memperkosa diri kita sendiri, memperbudak diri kita sendiri gitu. Artinya itu kita sedang tidak menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya seorang muslim, ya seorang muslim itu ketika dia makan, maka makan bukan hanya membawa nafsu. Tapi hendaknya dia membawa pemahaman, makanan ini halal atau tidak. Makanan ini thayyib atau tidak gitu. Jadi bukan hanya semata enak. Kita sebagai seorang muslim, standarnya itu bukan enak. Ya, standarnya bukan enak. Tetapi makanan ini halal atau tidak, thayyib atau tidak. Kalau sudah halal harus naik level lagi, thayyib. Ini makan rempah yang ini thayyib apa tidak? Nah, kalau enggak thayyib maka jangan berlebihan, makan 1-2 cukup gitu. Tahu stop. Biar apa? Dalam rangka kita menjaga amanah Allah. Tubuh badan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita
Untuk apa? Untuk sebagai kendaraan untuk mencapai ridho Allah. Maka hendaknya kita tidak kemudian memisahkan antara kehidupan dengan agama. Kehidupan ini bagian daripada agama dan agama ini bagian dari kehidupan. Ya, makanya syariat Islam itu mengatur tiga dimensi. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada manusia yang lain dan hubungan kepada diri kita sendiri. Di dalam Islam itu kerennya, Islam itu mengatur tentang bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh puasa setiap hari, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Maksimal hanya Daud saja. Karena apa? Zolim sama tubuh badan kita. Karena tubuh ini butuh dikasih makan. Ya, butuh dikasih makan. Biar apa? Biar hidup. Maka makan itu untuk hidup. Bukan hidup untuk makan ya. Makan itu untuk hidup. Jadi makan itu untuk hidup. Untuk beribadah kepada Allah SWT. Untuk menjalankan menjaga khalifah fil'ad di muka bumi ini. Ya, maka tubuh ya beserta panca indera yang kita miliki, mata kita, telinga kita, hidung kita, segala macam itu sebetulnya semuanya adalah kendaraan mencapai tujuan tersebut ya, mencapai ridho Allah. Gitu. Maka saya yakin ada sekalian pengen hidupnya berkah, pengen hidupnya barokah, pengen hidupnya apa namanya tenang, pengen hidupnya apa namanya mendekatkan diri kepada Allah di jalan yang lurus dan benar gitu. Maka stop kita kemudian mengabaikan kesehatan tubuh kita. Setiap hari tubuh kita berkomunikasi dengan kita. Ketika kita sakit kepala, tubuh kita tuh lagi komunikasi kepada kita. Ada yang salah. Ketika linu nyeri di sendi-sendi kita, nah itu sedang berkomunikasi pada diri kita. Maka jangan dibiarkan, oh aku sehat kok, nggak apa-apa. Jangan gitu, jangan delay gitu ya. Tapi kita harus kemudian aware, sadar. Ada apa? Dia lagi berkomunikasi. Kita harus peka gitu ya. Kata ibu-ibu tuh peka gitu ya, peka gitu ya. Ya. Jadi kita harus peka kepada diri kita. Gitu, insya Allah ya. Sehingga kita bisa menjaga tubuh badan ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu dimodalin. Ada yang kalau enggak punya duit, kita lu dimodalin dua mata ini. Apakah Anda mau matanya congkel dibayar 2 miliar? Enggak mau kan? Gitu loh. Apakah Anda mau kakinya dipotong satu diganti uang 10 miliar? Enggak mau kan gitu. Nah, inilah modalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Ya, jadi rezeki itu memang bukan duit ya. Duit itu hanya alat tukar, hanya kertas. Rezeki itu rasa yang Allah berikan, rasa tenang, rasa nyaman, rasa kenyang gitu. Itulah rezeki. Itu bisa ikut kelas ini rezeki dari Allah Taala, dapat petunjuk segala macam. Ini ya, jadi rezeki itu rasa dan respon. Gitu ya, insya Allah. Itu ya, jadi gitu. Nah, itulah tubuh apa namanya? Badan kita. Oke. Okay. Bentar ya, ini ada jeda lewat apa namanya? Rombongan. Bapak terapin ya. Bentar ya, kita jeda dulu sebentar. Kedengaran ya Adi ya tadi ya? Kedengaran gak Adi? Iya ini. Kedengaran. Ya. Lanjut ya. Kemudian, apakah kita mungkin sepenuh jiwa dan raga mencurahkan seluruh gerak kehidupan sebagai ibadah kepada Allah SWT dengan tubuh yang tidak sehat? Karena ketika kita lahir ya, di muka bumi kita sudah diberi dimodali sehat. Gitu. Nah ini menjadi satu renungan bagi kita ya. Jadi, ini menjadi renungan bagi kita ya. Apakah kita mungkin sepenuh jiwa ya, jiwa kita dan juga raga mencurahkan seluruh gerak ya dalam kehidupan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh yang tidak sehat. Karena mau ibadah modal sehat. Mau menjadi istri yang solehah modalnya sehat. Mau menjadi suami yang soleh yang bertanggung jawab untuk keluarga modalnya sehat. Mau sholat ke masjid modalnya sehat. Nah, makanya sehat ini harus kita upayakan insyaallah ya. Ini ya. Ini ada latihan ini ya. Nah, rekan-rekan sekalian, tapi suara saya masih terdengar ya ini ya. Masih. Lanjut aja ya, Pak ya. Ya. Ini serupa dengan kesadaran yang rusak di sana sini ya. Itu. Jadi ini tuh serupa dengan kendaraan yang rusak di sana sini itu.
maksudnya kendaraan adalah tubuh kita sebagai kendaraan yang rusak gitu, linu lah, radang sendi segala macam gitu. Apakah kalau kendaraan itu rusak di sana sini, kendaraan tersebut tuh dapat melaju lancar mencapai tujuan akhir? Tentu tidak kan gitu ya. Gitu. Nah, maka kita perlu sehat. Nah, maka sehat adalah modal utama kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar sebenarnya, ini masih pengantar materi saya, karena kenapa kita harus sehat? Karena sehat itu adalah modal utama kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berdakwah, untuk mencari nafkah, untuk menjadi hamba, untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Ya. Maka materi rahasia awet sehat ini merupakan salah satu usaha ikhtiar kita untuk sehat, usaha kita semua untuk cerdas, dan usaha kita untuk mampu menjalankan berbagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang paripurna. Nah, maka pada malam hari ini kita persembahkan tentang 7 kunci kesehatan holistik, ya. Gitu. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah taala, kita masuk di materi. Maka 7 kunci kesehatan holistik yang pertama adalah berkaitan dengan kesiapan pikiran. Ingat ya, segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Jadi sesuatu itu dikreasi ya, atau sesuatu itu terjadi itu 2 kali. Pertama itu dalam pikiran, kedua dalam tindakan atau action. Nah, maka dalam materi yang fundamental ini sebagai rahasia ya, kunci kesehatan holistik, kesehatan yang paripurna, yang menyeluruh. Maka poin yang pertama itu adalah kesiapan pikiran kita. Nah, kita akan bahas tentang pikiran. Jadi kalau Anda mau sehat itu dimulai dari pikiran yang sehat. Kalau Anda mau berhasil dimulai dari pikiran yang berhasil begitu. Kalau Anda mau sukses dimulai dari pikiran yang sukses gitu. Kalau Anda mau sembuh dari penyakit maka dimulai dari pikiran yang sembuh dari penyakit gitu. Nah, makanya penting banget. Ya, jadi apakah Anda ingin jadi lebih sehat dan badan tampak segar? Ini pertanyaan gitu. Semua orang tentu akan menjawab, tentu saja aku pengen sehat kan gitu. Namun jika pertanyaan tersebut sedikit diubah misalnya, apakah Anda sanggup berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih sehat dan bertenaga? Nah, mungkin sebagian di antara kita akan jawab, ya lihat saja nanti kan gitu. Agak mulai goyang pertanyaannya kan gitu. Terkadang keinginan hidup sehat hanya jadi angan-angan. Bedakan ya antara ingin, ya, ingin ya. Kadang orang kok ingin gitu loh, gitu. Maka bedakan mana yang ingin sama yang serius gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya ya, apakah Anda ingin badannya sehat dan bugar, segar? Iya, tentu gitu. Namun kemudian jika pertanyaan diubah itu, apakah Anda sanggup berusaha ya, berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih sehat dan bertenaga? Maka jawabannya biasanya ya lihat saja nanti kan gitu. Nah, terkadang keinginan hidup lebih sehat hanya jadi angan-angan. Hanya ingin dan tidak diikuti oleh tindakan dan tekad yang kuat untuk mencapainya. Nah, makanya ini teman-teman sekalian, ini kunci sebelumnya untuk menerapkan hidup lebih sehat, kita perlu memahami dulu tentang bagaimana hidup lebih sehat itu. Nah, itu dimulai dengan apa? Dengan berpikir, dengan niat gitu. Dimulai dengan berpikir untuk hidup lebih sehat. Maka langkah pertama untuk kita hidup awet sehat, jauh dari penyakit, maka dimulai dari kesiapan pikiran ini. Jadi pikiran yang sehat dulu biar tubuhnya sehat, gitu ya. Jadi kalau istilahnya orang barat kan mengatakan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Lagi kita umat Islam dibalik, di dalam pikiran yang sehat terdapat fisik yang sehat. Gitu. Karena kadang-kadang pikirannya dulu yang sudah rusak. Gitu ya. Pikirannya ngeluh, pikirannya pesimis, pikirannya berantakan, kacau, stres itu jadi penyakit. Kayak gitu. Makanya jika Anda khawatir berlebihan, maka khawatir itu setengah dari penyakit loh ya. Kan gitu. Makanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, ya, untuk bisa tawakal, untuk bisa sabar itu perlu ilmu. Itu maka sebelum menerapkan pola hidup yang lebih sehat, kita perlu memahami dulu nih tentang bagaimana hidup yang lebih sehat itu sendiri. Dimulai dengan berpikir untuk hidup lebih sehat. Gitu ya. Jadi kita mulai dengan pola pikir yang positif. Ya. Bukan yang sebaliknya. Ya. Yaitu dengan pola pikir yang negatif gitu. Tapi kita harus mulai dengan pola pikir yang positif. Karena apa? Seseorang yang berhasil itu punya pikiran untuk berhasil. Seseorang yang pengen sembuh punya pikiran untuk sembuh. Semua seseorang yang pengen sukses pasti punya pikiran untuk sukses gitu. Jadi
Kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Gitu. Kalau kamu berpikir bahwa kamu itu benar, ya kamu benar gitu. Tapi kalau kamu berpikir kamu salah, ya kamu salah misalnya gitu. Ya, jadi itulah berpikir, ya gitu. Gitu ya. Seorang berhasil itu karena punya pikiran untuk berhasil. Nah, dengan ilmu pengetahuan, kita dapat memahami dan menghayati cara hidup sesuai dengan tuntutan agama Islam dan juga metode kesehatan holistik untuk hidup sehat. Nah, disinilah pentingnya latihan dan perbuatan dilakukan berulang-ulang atau repetition. Ya. Suatu perbuatan atau kebiasaan akan tercerna dalam diri seseorang bila dipadukan dengan tiga unsur utama. Ini dicatat baik-baik ya, teman-teman. Jadi suatu perbuatan atau kebiasaan lah misalnya, itu akan benar-benar masuk ke dalam diri seseorang itu bila dipadukan dengan tiga unsur. Yang pertama ilmu, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keahlian dan sikap. Ya, jadi bedakan antara tahu saja dan mampu. Kalau mampu kan jadi keahlian. Nah, hidup sehat itu ya. Hidup sehat itu harus jadi skill, harus jadi keahlian dan harus jadi sikap kita. Itu. Nah, makanya ini penting ya. Apa? Pentingnya itu ya. Nah, jadi penting. Itu. Nah, dalam konteks kesehatan ya, di dalam tubuh kita itu ada namanya sistem limbik ya. Ini lihat otak ya. Coba lihat ini, teman-teman yang saya tampilkan. Jadi, ada sistem limbik yang harus disesuaikan. Nah, sistem limbik ini atau sistem cara kita berpikir di dalam otak kita atau sistem limbik itu sistem yang kemudian berkaitan dengan pikiran bawah sadar. Ya. Jadi pikiran itu ada dua tuh, ada pikiran bawah sadar, ada pikiran sadar. Nanti saya akan terangkan. Nah, sistem limbik ini itu berkaitan dengan pikiran bawah sadar yang banyak dipengaruhi oleh emosi dan juga pola pikir. Jadi hidup kita ya, 99% itu emosi. Baju apa yang kita pakai, apa yang kita beli, itu semuanya berkaitan dengan emosi, emosional. Emosi itu bukan hanya marah ya, tapi rasa senang, rasa kagum gitu loh. Rasa takjub gitu, rasa muak, rasa sebel, itu emosi. Baju yang kita pakai itu berkaitan dengan emosi gitu. Makanya cerdas secara rasional saja tidak cukup atau secara logika saja tidak cukup, perlu cerdas secara emosional. Gitu kalau kita pengen berhasil. Begitu juga dengan hidup sehat. Itu banyak kemudian dipengaruhi oleh emosi. Makanan yang kamu suka, kebiasaan yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh emosi. Itulah, emosi itu berkaitan dengan sistem limbik dalam tubuh kita. Ya, ini kalau lihat gambar otak itu ada beberapa di namanya sistem limbik itu. Itu ya. Gitu. Nah, jika senantiasa kita memberikan input positif ya, masukan yang positif pada pikiran bawah sadar kita, ya, segala tindak tanduk kita akan menuju ke arah yang sesuai dengan rencana. Gitu ya. Pikiran bawah sadar paham ya, kayak teman-teman nyetir mobil gitu loh. Kalau dipikirkan malah gak jadi kan gitu loh. Masuk gigi satu, di kakinya sih loh, gak jadi gitu. Tapi kan itu sudah apa ya, bawah sadar gitu. Refleks gitu, naik motor juga sama kan gitu. Itulah itu pikiran bawah sadar. Gitu ya. Jadi ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar gitu. Gitu. Jadi sel-sel otak kita ya akan terus aktif dan memperbaiki diri apabila kita senantiasa berpikir positif. Ayo. Siapa yang suka berpikir negatif, siapa yang suka ngeluh, itu membunuh sel-sel otak. Jadi kalau sel-sel otak ada mau aktif, ya, mau terbuka, itu kita harus berpikir positif. Di dalam otak kita, itu luar biasa. Hampir ada 100 triliun sel otak gitu. Hampir gitu ya, nanti detailnya bisa teman-teman baca lagi. Jadi kalau kita isi dengan satu ilmu baru ya, setiap detik satu hal ilmu, maka bisa penuh itu 30 ribu tahun. Otak kita baru penuh. Betapa luar biasa ini hard disk yang luar biasa, memori yang luar biasa itu otak kita. Lah, sel-sel otak itu akan rusak kalau apa? Kalau kita tuh berpikirnya negatif. Gitu. Makanya ketika sel-sel otak itu kita berpikir positif, maka sel-sel otak akan aktif. Ya, sel-sel otak akan memperbaharui dirinya. Gitu. Nah, sebaliknya ya, ia akan berhenti apabila kita berpikir negatif tadi. Itulah sistem limbik. Apa atau tidak mikir sama sekali gitu ya. Gitu ya. Kalau kita enggak mikir sama sekali, nah itu juga bahaya. Enggak mikir kan gitu. Gitu. Lah, jika kita memulai sesuatu pekerjaan tetapi penuh dengan keraguan karena kedangkalan ilmu, kita sebenarnya dengan sukarela menuju kegagalan. Nah, inilah kekuatan pikiran kita. Nah, ini saya penting sampaikan di awal karena hidup sehat itu tergantung dengan pola pikir kita.
Kalau pola pikir kita mau kemudian disetting untuk hidup sehat, untuk sembuh, untuk jauh dari penyakit, maka dimulai dari pikiran kita. Kalau misalnya tanya hidup sehat itu dimulai dari mana? Dari apa yang kita pikirkan. Gitu ya. Gitu. Makanya ini perlu disampaikan gitu. Nah, ini ya, jadi inilah sistem sistem limbik gitu ya. Jadi, nah, sistem dan fungsi limbik ya. Ini saya mau terangkan ke teman-teman sekalian. Oke. Ya, inilah sistem limbik ya, gambar otak ini. Jadi, memikirkan keberhasilan dengan niat ikhlas merupakan input yang sangat penting bagi sistem limbik. Misalnya begini, kita memikirkan keberhasilan, memikirkan sembuh, kita kena kista, kena miom, kena sakit asam urat, kita mikir insya Allah kita sembuh, Allah lah yang menyembuhkan, Allah pasti akan berikan obat segala macam. Maka penting tuh mikir sembuh itu penting. Bagi teman-teman yang sakit, mikir sembuh itu penting. Penting. Karena kadang-kadang ketika sakit, mental kita juga down. Mental kita jadinya nggak yakin lagi. Gitu loh. Lah, disitulah kemudian kita perlu untuk kemudian men-setting pola pikir kita. Karena pola pikir kita juga mempengaruhi apa yang kemudian akan terjadi. Ya, gitu. Gitu. Nah, disinilah pentingnya keyakinan dan pengetahuan. Ya, penting banget keyakinan dan pengetahuan. Kalau Anda yakin Anda berhasil, Anda pasti berhasil. Kalau Anda yakin Anda gagal, Anda pasti gagal. Ya, gitu. Karena seorang itu berdasarkan pikirannya. Hati-hati, karena aset yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia itu adalah akal kita. Di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat tentang akal. Afala yatakaffarun, afala yataqilun gitu. Jadi Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum atau seseorang sebelum orang itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Yang ada pada diri kita itu apa? Mindset kita. Ini loh batuk ini loh. Pola pikir kita loh, pikiran kita. Ini penting. Ya ini penting. Ya gitu. Nah, maka tugas sistem limbik ini satu ya. Karena sistem limbik berkaitan dengan berpikir, maka berkaitan dengan penciuman. Penciuman itu adalah penginderaan. Kan kita bisa tahu nih bau ikan, ini bau roti, ini bau apa, bau wangi ya. Itu kan penciuman. Nah, bagaimana kita bisa ngomong ikan, ini roti, ini apa lagi, daging, ini sate. Kan dari hasil berpikir. Kan gitu. Nah, makanya tugas dari sistem limbik itu adalah penciuman. Yang kedua adalah rangsangan. Yang ketiga adalah motivasi. Ya, jadi motivasi. Yang keempat itu adalah pengkodean ikatan baru. Jadi ketika ada peristiwa kita ingat, nah itu dikodekan di dalam pikiran kita. Kemudian respon emosi, ya emosi kita gimana? Hidup kita banyak emosi segala macam kan gitu, berkaitan dengan emosi. Itu sistem limbik kita di dalam otak kita. Kemudian pembelajaran dan kontrol terhadap persentuhan tubuh dengan dunia luar. Contoh saya menyentuh gunting, saya menyentuh tisu misalnya. Nah itu dikontrol oleh sistem limbik. Ini kan saraf semuanya. Maka manusia itu kalau misalkan dilihat paling terkecil, manusia itu ada cuma listrik sama kimia. Di saraf ini ada listrik tuh. Otak kita tuh ada yang saling korek itu listrik, ada neuron segala macam yang membuat itu listrik. Gitu ya. Kemudian juga sistem limbik itu bertugas untuk menjaga hemostatis ya, melalui sistem autoimun dan juga sistem endokrin. Nah ini tugas sistem limbik kita. Ini sebagai pengantar ya, sebagai wawasan lah buat teman-teman sekalian. Gitu. Kalau mau mendalami, insya Allah nanti kita bisa didalami lebih jauh gitu. Nah, lalu sistem limbik itu merupakan pusat perantara atau mediasi respon seseorang terhadap peristiwa. Itulah sistem limbik. Ya, jadi sistem limbik, sistem berpikir kita di dalam otak kita itu merupakan pusat perantara mediasi respon seseorang terhadap peristiwa. Contoh habis makan soto, habis makan apa? Kuah opor ya. Itu kan peristiwa makan itu kan. Lah responnya gimana? Lah itu sistem limbik kita yang mengingat segala macam itu. Memahami tekanan ya. Jawaban atas tindakan psikologi kita juga keterhubungan melalui sistem endokrin, sistem hormon. Gitu. Nah, sehingga dari sini kemudian ada namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Apa itu pikiran sadar? Pikiran sadar itulah pikiran yang kita sadari pilihan dan tindakannya. Oh, contoh saya mau memakai baju hitam, saya mau minum air putih, ya. Oh, saya contoh bismillah, saya mau minum air putih ya, sambil izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya lakukan dengan sadar. Air tidak loncat ke dalam mulut saya dengan sendirinya. Itulah pikiran bawah sadar yang kita mengomandoi gitu. Maka pikiran kita tuh harus dijaga dengan baik karena itu aset dari Allah. Ya. Dari Allah Ta'ala pikiran itu. Nah, pikiran ini juga menentukan pilihan hidup yang melibatkan akal pikiran dan gagasan. Inilah pikiran sadar. Jadi pikiran sadar itu pikiran yang kita sadari pilihan dan tindakannya, dan pikiran sadar itu melibatkan akal pikiran dan gagasan.
Beda dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar merupakan bagian yang bekerja tanpa logika. Dan dia menyimpan semua ingatan, peristiwa yang masa lalu, kepercayaan kita, emosi, kebiasaan, keahlian ya. Contoh nyupir, segala macam itu. Respon otomatis, perasaan, insting. Itu semua adalah pikiran bawah sadar. Gitu ya. Jadi ada dua tadi, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar gitu. Gitu. Jadi inilah penting ya. Jadi penting kita kemudian memahami antara pikiran itu juga ada ilmunya, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi kepercayaan kita, emosi kita, perasaan kita, insting kita, tanggapan kita atas keadaan atau gambaran yang pernah kita lalui, yang pernah kita lihat dan pernah kita dengar, itu kemudian terekam di pikiran bawah sadar. Gitu. Nah, pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan yang nyata dan yang khayalan. Gitu ya. Itu pikiran sadar. Lah, segala yang kita pikirkan dan kita yakini tanpa keraguan akan diproses oleh pikiran bawah sadar untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Jadi hati-hati memasukkan ke dalam diri kita tuh, jangan kemudian sembarangan gitu ya. Itu. Maka tontonan-tontonan, bacaan-bacaan harus dilihat itu ya, karena jangan sampai kemudian kita terpengaruh oleh sesuatu yang kemudian tidak baik gitu. Pikiran sadar itu akan menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pikiran sadar. Pikiran bawah sadar akan menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pikiran sadar. Jika pikiran sadar menggunakan logika atau alasan penentu, maka pikiran bawah sadar itu mendorong tindakan kita. Jadi fokus ke dalam tindakan, eksekusi. Gitu. Itulah pikiran bawah sadar. Jadi di pikiran ada dua. Nah, kalau kita mau hidup sehat, ini saya penting sampaikan di awal, karena kita harus nyeting kesiapan pikiran kita. Ada pikiran sadar kita, kita kasih informasi hidup sehat gimana caranya, dan kebiasaannya dijaga. Itu biasa makan sayur, biasa makan buah, biasa minum air putih, gitu. Jauhi junk food, jauhi fast food, gitu. Dilatih. Jika suatu kebiasaan dalam pikiran bawah sadar mengalahkan pikiran sadar, maka pikiran bawah sadar itu akan menang. Nah, inilah kuncinya. Oleh karena itu, jika kita ingin mengubah satu kebiasaan ya, teman-teman sekalian, kalau mau mengubah kebiasaan yang tadinya nggak sehat menjadi kebiasaan yang sehat, atau cara hidup kita, kita harus mengarahkan pikiran bawah sadar itu dengan yang benar. Sesuai target dan rencana. Misalnya tadi, mau sehat, mau berubah, mau sembuh, kayak gitu. Dan dalam menjalani hidup sehat, kita harus menyiapkan pikiran tersebut. Ya. Siapkan hidup lebih sehat dimulai dari pikiran kita. Jadi kalau yang tanya, hidup sehat dimulai dari mana? Dimulai dari pikiran kita. Ya. Gitu. Nah, itu. Itu yang pertama. Kunci yang pertama. Nanti teman-teman bisa diskusikan, bisa tanyakan segala macam. Nah, kemudian kunci yang kedua, teman-teman sekalian, yang saya ingin share di kelas ini, kita perlu menjaga tingkat stres. Jadi kalau kita mau sehat, kita perlu menjaga tingkat stres. Siapa yang stres? Mungkin bisa tulis di komentar atau di chat. Gitu ya. Jadi kita perlu menjaga tingkat stres. Bukan tidak stres ya, tapi tingkat stresnya perlu dijaga. Bukan nggak boleh stres. Stres itu bagus sebetulnya. Ya. Stres itu bagus. Tapi perlu dijaga tingkat stresnya. Biar tidak jadi depresi. Biar tidak jadi depresi gitu. Kunci yang nomor dua ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap stres itu akan meningkatkan bekas luka yang nyata. Gitu. Dan organisme ya kita hidup itu yang bertahan selepas terkena ya, seseorang yang bertahan selepas terkena tekanan itu akan membayarnya dengan menjadi lebih tua, lebih keriput, lebih kusam gitu. Oh, berarti stres itu, jerawatan mungkin gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, dalam menjaga tingkat stres ya, tekanan dan stres itu sebenarnya hal yang normal dalam kehidupan ini, ya. Bahkan dalam beberapa aspek ya keadaan, tekanan atau stres itu penting dalam hidup. Biar apa? Biar hidupnya berkualitas. Jadi kalau Anda itu mau hidup berkualitas, kalian harus siap menghadapi tekanan, harus siap menghadapi cobaan, ya. Artinya berarti tinggal tingkat stresnya kita kontrol. Jadi contoh kucing kita mati, kita punya kucing misalnya ya, yang bagi yang adik-adik punya kucing, kucingnya mati terus kita langsung dipikirkan terus tuh kucingnya mati. Ya Allah, kucingnya udah saya sayangi, udah saya kasih makan, kok tiba-tiba mati. Akhirnya diangan-angan terus ya, dimasukkan ke dalam pikiran terus. Akhirnya ketemu dengan imajinasi, akhirnya dia jadi gak move on gitu. Tapi beda kalau kita anggapnya oke, kucing itu mati adalah bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti mati dan ini hanya peristiwa saja. Nah, maka nah ini mengontrol stres. Jadi bagaimana cara mengontrol stres? Jadikan segala sesuatu hanya qada Allah, hanya peristiwa. Jangan terlalu baper banget gitu ya. Jangan
di bawah perasaan dimasukkan ke dalam pikiran tadi, ke pikiran bawah sadar, sehingga kita jadi stres. Ketika tubuh stres, tubuh akan mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Hormon kortisol itu walaupun kita dicek di laboratorium di rumah sakit kelihatannya sehat semua, tapi badannya rasanya sakit. Karena hormon kortisol itu hormon yang mengeluarkan kayak semacam racun dalam tubuh, yang itu lebih berbahaya daripada bisa ular atau racun ular. Walaupun sedikit tapi luar biasa dampaknya stres itu. Makanya kita kontrol biar kita tidak stres. Maka kunci hidup yang awet sehat itu adalah menjaga tingkat stres. Itu. Contohnya ini ya. Tekanan memampukan mekanisme tubuh memberi respon bila menghadapi bahaya dan penyakit. Itu contoh. Jadi ketika Anda lagi diuji dengan sakit segala macam, optimis. Ya, insya Allah sembuh gitu. Allah lah yang maha menyembuhkan, asyifa gitu. Jadi jangan dibuat stres gitu. Ini peristiwa yang harus kita lalui. Mungkin sebulan, mungkin dua bulan, mungkin tiga bulan. Mungkin sehari, mungkin dua hari, mungkin tiga hari gitu. Kalau Anda misalnya lagi flu, ya direspon sebagai peristiwa. Ya ini saya terima flu-nya, saya akan yakin kepada Allah bahwa flu-nya akan sembuh. Mungkin sehari, dua hari, tiga hari. Gitu. Jadi mental kita jangan down. Gitu ya. Jadi ini penting untuk menjaga sehat. Karena kita harus menjaga tingkat stres di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, tekanan ya. Tekanan itu berkaitan dengan perubahan apapun yang menyebabkan. Ada mungkin pernah tertekan ya, tertekan dia harus cari duit sekian-sekian, mau ngurus anak misalnya, ngurus istri atau sakit orang tua segala macam. Mungkin kadang-kadang ada tekanan. Tapi ingatlah bahwa tekanan itu adalah berkaitan dengan perubahan apapun yang menyebabkan ketegangan. Kalau nggak bikin tegang, berarti nggak jadi tekanan. Karena kunci dari sesuatu yang bikin stres, yang bikin tertekan itu adalah karena sesuatu itu membuat kita tegang pada kondisi fisik kita, pada kondisi mental kita, pada kondisi emosi kita, dan pada psikologi kita, psikis kita, jiwa kita. Ya gitu. Makanya polos aja gitu. Jadi kita kontrol tuh tingkat stresnya. Gitu. Dan perlu kita pahami ya, ini ilmu, tidak semua tekanan itu bersifat negatif. Ya. Banyak tekanan, banyak masalah, banyak ujian itu sebetulnya input positif. Contoh kita diuji dengan kesusahan, akhirnya kita menjadi kreatif, ketemu jalan, ketemu solusi gitu loh. Nah, maka kita bersyukur sesuatu yang terjadi kepada kita itu yang terbaik. Itulah qada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita ngeluh, tapi bagaimana kita be the best, jadi yang terbaik gitu. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya tekanan itu tidak semuanya negatif. Banyak tekanan yang merupakan input yang positif. Barangkali sakit yang kita rasakan itu menjadi jalan untuk kita lebih sadar kepada tubuh kita. Lebih amanah lagi kepada tubuh kita. Lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat lagi kepada keluarga, kan begitu. Lebih bisa bersyukur lagi menghargai kesehatan, gitu. Jadi tidak semua tekanan, tidak semua stres, tidak semua masalah itu bersifat negatif. Banyak tekanan yang merupakan input positif. Yang diperlukan agar seseorang itu terus menjadi dinamis dan berorientasi ke depan. Itulah. Luar biasa. Jadi seorang muslim itu melihat semua itu baik. Kalau Anda ditipu, alhamdulillah saya ditipu, daripada Anda mah menipu orang. Itu loh. Kalau Anda dibohongi, alhamdulillah, daripada Anda membohongi orang. Gitu. Itu mindset seorang muslim. Semua yang terjadi itu baik. Sesungguhnya perkara kita diuji dengan sakit, alhamdulillah. Diuji dengan sehat, alhamdulillah. Lah itulah mentalitas kita sebagai seorang muslim. Ya, tidak semua itu bersifat negatif. Ya, jadi barangkali tekanan, masalah, cobaan, ujian itu adalah input positif yang diperlukan untuk kita terus dinamis dan maju ke depan. Begitu, ya. Katakan kepada masalah, Allah itu besar. Gitu. Allah akan menolong kita, insya Allah, gitu ya. Gitu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman sekalian, ya. Yang ketiga ini, kunci kemudian kita bisa awet sehat adalah pola konsumsi air yang tepat. Pola konsumsi air yang tepat. Gitu ya. Mungkin nanti setelah ini kita buka sesi tanya jawab ya Mas Adi ya, enggak harus nunggu materi selesai ya. Gitu. Nah, jadi kunci yang ketiga rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu diciptakan dari air dan tanah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengatakan bahwa Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani. Nah, artinya air mani itu dari air gitu. Maka kunci kita awet sehat itulah konsumsi air yang tepat. Gitu ya. Gitu. Jadi air itu selain dasar penciptaan, air merupakan sumber kehidupan yang paling penting bagi manusia. Bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat kita sebagai manusia, manusia itu mengandung 75% air dan 25% material padat. Jadi bayangkan di dalam tubuh kita itu banyaknya air, 75%. Maka hidup sehat itu memerlukan konsumsi air yang alami. Ini catat baik-baik. Air yang alami. Kalau kita lihat tuh diri kita, tubuh kita ya, otak kita saja misalnya, yang tadi kita bahas pikiran ya. Otak kita itu terdiri atas 85% air yang merupakan organ yang paling sensitif jika mengalami kekurangan air. Jadi kalau Anda mau cerdas, salah satunya rajin minum air putih, air alami, air sehat. Air yang mengalir yang dari tempat yang tinggi, bukan air yang tercemar. Karena otak 85% itu terdiri dari air. Itu. Dan dia organ yang sangat sensitif dengan air itu. Gitu ya. Bahkan dalam Al-Qur'an secara umum terdapat, ini kita membaca Quran, di dalam Quran kita memilah-milah itu ada 95 ayat yang menyebutkan air. Itu betapa dahsyat sekali kan. Air ini kan itu. Jadi ada 95 ayat yang menyebutkan air. Dari jumlah ayat tersebut terdapat 49 ayat yang membicarakan tentang sungai. 15 ayat tentang hujan dan sisanya 31 ayat tentang hal lain yang berkaitan dengan air. Nah, ini kenapa saya menyampaikan malam hari ini tentang pola konsumsi air yang tepat, karena air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Maka minumlah air yang alami, bukan yang air-air yang lain gitu. Nah, nanti kita bahas. Gitu ya. Gitu. Jadi air itu penting. Pola konsumsi air yang tepat itu penting. Gitu ya. Minumlah air yang tidak mengalami proses industri, entah itu secara fisik, kimia maupun biologi. Gitu ya. Sayangnya hari ini kita lihat contoh, ini satu celah juga saya kaji ya. Ya. Pentingnya air itu kurang sekali ditekankan dalam kehidupan sehari-hari dan metode kesehatan modern hari ini. Kan pernah ada yang tanya, "Mas, kalau misalkan mau hidup sehat dimulai dari mana?" Dimulai dari pikiran, ya. Lalu selanjutnya dimulai dari minum air putih. Air sehat, air alami, air yang kemudian berasal dari tanah, air dari pegunungan segala macam yang mengalir. Bukan air yang menggenang yang tercemar. Ini penting ditekankan ya. Jadi kalau kita mau hidup sehat, kalau kita mau sembuh, teman-teman yang sakit minum air. Ya, yang paling penting itu. Jadi kalau kita membahas air dalam tubuh manusia, misalnya kita lihat ya konteksnya ya, Fakultas Kedokteran sekarang, kedokteran modern fokusnya hanya pada senyawa kimia. Ini celah yang aku lihat gitu. Saya share ke teman-teman. Jadi kalau kita membahas air misalnya dalam tubuh, fokusnya terlalu pada senyawa kimia. Nah, ini berbeda ya. Berbeda dengan kemudian ilmu pengobatan holistik atau pengobatan tradisional gitu. Atau cara hidup yang alami. Itu sangat dianjurkan sekali untuk minum air. Jadi herbal itu, obat itu, makanan sehat itu tidak akan punya dampak apa-apa jika Anda kurang minum air. Ya. Maka pengajaran dan pembelajaran di Fakultas Kedokteran misalnya ini saya ambil contoh, kemudian lebih bertumpu pada aspek farmasi dan senyawa kimia yang terkandung dalam air, alih-alih mereka kemudian melihat aspek diet ya, pola makan yang sehat dan air gitu. Jadi masalah air ini tidak diperhatikan sebagaimana seharusnya. Bahwa air itu adalah komponen utama hidup sehat. Ya, jadi minum air putih itu komponen yang utama. Ya, sebelum ada apapun tuh, itu komponen utama itu minum air. Ini saya sampaikan. Ini kunci hidup sehat, murah, meriah. Ada punya sumur kan di rumah? Ada yang nggak punya sumur mungkin ya? Tapi yang penting jangan air pam ya. Karena itu biasanya ada kandungan kaporitnya. Air tanah lah. Gitu ya. Gitu. Ini saya share ke teman-teman sekalian. Banyak penyebab tubuh badan kita mengalami kekurangan air. Salah satunya adalah kekurangan mengonsumsi air. Atau kita kemudian konsumsi minuman berbahan kimia yang pemanis, perasa, itu ya, soda, segala macam. Nah, ini ketika kita banyak memasukkan konsumsi minuman yang berbahan kimia, maka ini akan kemudian mengurangi fungsi air sebagai proses metabolisme tubuh. Air itu penting banget, utama banget sebagai proses metabolisme tubuh. Sayangnya banyak yang nggak diperhatikan. Tadi saya share tuh, satu hari harus berapa minumnya. Tubuh yang kekurangan air, teman-teman sekalian, akan menjalankan prosedur darurat, terutama untuk organ yang paling sensitif terhadap kekurangan air. Ya, biasanya apa, kencingnya warnanya kuning gitu, kekurangan dehidrasi itu. Gitu ya. Nah, cara yang mudah untuk mengukur kebutuhan air bagi tiap individu itu gampang banget sebenarnya. Ini ilmu ya, teman-teman, saya kasihkan di ASPO ini.
Jadi berat badan Anda berapa? Bagi dua. Kalau berat badan Anda itu 50 kilo, maka air yang dibutuhkan dalam satu hari itu 2,5 liter. Jadi 50 bagi 2 kan 25, berarti 2,5 liter. Itu sesimpel itu. Kalau Anda beratnya 60 kilo, berarti butuh 3 liter. Kayak gitu loh. Bahkan kita dianjurkan kan minum air itu minimal 8 gelas untuk orang dewasa. Ya, 8 gelas. Coba ayo direnungkan. Jadi komponen utama hidup sehat itu adalah pola konsumsi air yang tepat. Ya. Isyarat nyata misalnya gini, tubuh kekurangan air itu rasa haus ya. Kalau Anda haus, itu benar-benar udah darurat sebenarnya. Harusnya sebelum haus Anda sering minum. Minum air itu sedikit-sedikit tapi sering. 10 menit sekali satu teguk, 10 menit sekali satu teguk, sampai satu hari kalau Anda beratnya 60 kilo minimal 3 liter masuk. 3 liter itu berapa botol ini ya dia? Kalau ini berapa ya? Ya kayak gini ya. Mana Mas? 4. 4 botol. Itu 650 mili kayaknya. 660 600 600 600 mili kali 4 masih kurang. 5 berarti. Ya, 5 botol ini. Kayak gitu ya, 5 botol ini. Mungkin itu ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke materi saja. Mungkin di kita diskusi dulu di biar gak terlalu berat ini materi kayak materi kuliah kedokteran sudah. Ini Mas. Afwan Ustaz, apakah pemikiran yang gak sehat itu juga akan mempengaruhi berat badan kita karena terlalu stres? Oh iya, tentu itu. Kalau Anda pikirannya gak sehat, tubuhnya gak akan sehat. Orang stres biasanya apa? Makan tengah malam, ataupun gak makan 2 hari, 3 hari, menyiksa diri kan itu. Jadi bodoh itu kita kalau gitu. Janganlah kita kemudian zolim kepada diri kita sendiri, gak boleh. Maka nanti di hari akhir nanti organ-organ kita akan bersaksi pada diri kita. Patah kita digunakan untuk apa? Tangan kita digunakan untuk apa? Gitu. Anda dikasih pikiran yang bagus, kenapa Anda gunakan untuk stres? Kenapa Anda gunakan untuk hal-hal yang buruk? Nah, gitu. Mari kita gunakan yang positif, biar selnya berkembang. Kayak gitu. Gitu ya. Makanya jangan putus asa, semangat gitu ya. Misalnya gitu ya. Setiap kesulitan pasti ada solusi, ada jalan. Berarti Anda kurang ilmu. Kalau lihat tuh, dulu zaman kita sekolah SD misalnya atau SMP, ketika kita nggak bisa jawab soal itu karena apa? Karena nggak tahu jawabannya kan? Karena nggak belajar kan? Sama, ketika kita sulit tuh kehidupan, ya jalan-jalan kita kurang ilmu, kita kurang belajar. Gitu, insya Allah. Yang lain deh. Gitu. Masih satu pertanyaan sih Mas, lanjut aja dulu. Oke. Ya teman-teman mau open mic silakan. Sebelum kita ini. Teman-teman yang mau nanya langsung nanya aja ya biar enggak usah nunggu materi selesai ya. Nah, kita bahas yang pola yang ketiga ya. Itu air gitu ya. Tadi ya dicatat baik-baik. Jadi kunci yang pertama pikiran, kunci yang kedua apa tadi? Menjaga tingkat stres, yang ketiga adalah pola air yang tepat ya, pola konsumsi air yang tepat. Ini dicatat baik-baik ya, rumus minum air yang tepat gimana berat badan Anda dibagi dua. Catat baik-baik. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Mas Adi berat badannya berapa, Dik? Bagi dua. Nah. Gitu ya, berat badannya bagi dua. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Meskipun demikian, konsumsi air juga perlu dijadwalkan perharinya. Ya, jadi walaupun air itu bagus ya, konsumsi air lebih dari 1 liter dalam rentang waktu yang pendek, misalnya dalam waktu 10 menit kok langsung minum 1 liter, nah ini membahayakan. Kembung biasanya. Maka ini ada minum yang dianjurkan ya. Ini ASBO kemudian membikinkan materi buat Anda sekalian bahwa minum yang dianjurkan itu adalah minuman yang dianjurkan gitu ya, selain air putih itu adalah semua jus sayuran atau buah-buahan segar yang tidak diberi gula. Ini ada minuman yang dianjurkan ya, selain air tapi sehat. Semua jus sayuran atau buah-buahan segar yang tidak diberi gula. Yang kedua teh detox, satu cangkir sehari aja. Kalau Anda belum bisa makan sayur, minum teh detox satu hari satu cangkir aja ya dia. Itu membantu untuk kemudian Anda sehat. Kemudian kopi dan teh non kafein satu cangkir aja. Itu. Kemudian ada herbal racikan khusus ya, teman-teman yang terapi segala macam, itu bagus banget.
karena dia ada kandungan fitokimia positif, fitokimia organik, fitokimia yang baik ada di dalam herbal. Nah ini kalau misalkan tanya minuman coklat panas organik ya, coklat panas itu bagus tanpa gula. Coklat yang pahit itu loh ya, bukan coklat yang manis itu pasti ada gulanya. Coklat yang panas tanpa gula. Itu minuman yang dianjurkan. Ini untuk pola konsumsi air. Ya, ini kan semuanya dalam bentuk air kan. Nah, kemudian kita juga nge-share ke teman-teman minuman yang patut dihindari. Semua jenis minuman berkarbonasi yang bersoda. Jus buah-buahan dengan gula. Saya sekarang penjual jus itu pakai gula ya, pakai susu lagi segala macam. Jadi jangan, saya sarankan jangan. Minuman berenergi, nggak ada ini minuman berenergi itu merusak ginjal. Susu tanpa lemak ya, susu yang apa namanya, susu-susu yang kemasan segala macam. Coklat panas dengan gula atau ditambah minyak terhidrogenasi juga jangan. Nah ini minuman-minuman yang patut dihindari. Semua jenis minuman berkarbonasi, minuman soda segala macam, minuman yang kotak-kotak itu yang manis segala macam. Lebaran kan banyak tuh minuman-minuman itu jangan, itu bukan air, itu akan mengurangi asupan Anda untuk minum air putih. Kenapa masyarakat modern hari ini sebenarnya kekurangan atau kehausan itu karena apa? Banyak minuman-minuman manis yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga dia jadi kekurangan cairan. Ya, jadi kekurangan cairan. Alkohol ya. Jadi alkohol itu harus dihindari. Nah, ini tips dari Asbo untuk minum air. Ya, mungkin nanti Mas Adi bisa bikinkan konten videonya. Jadi tips dari Asbo untuk minum air. Yang pertama, minum air di pagi hari, bangun tidur minum air. Gitu ya. Kedua, minum air itu 30 menit sebelum makan. Jangan makan sambil minum, jangan. Minum tuh 30 menit sebelum makan tuh minum dulu. Gitu ya. Nah, kalau sudah makan minum lagi 2 jam setelah makan. Coba praktekkan ini, Anda pasti akan sehat. Habis makan, jangan lalu minum. Makanya kalau Anda makan, nggak usah pesan minum, nggak apa-apa. Nggak mati kok. Kan gitu. Jadi minum air 30 menit sebelum makan, dan kalau setelah makan, minumnya 2 jam ada jedanya. Itu pasti akan sehat tubuh. Jadi sekali minum, nanti air putih sekali minum banyak jadinya. Gitu ya. Jadi diatur sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Tidak campur aduk. Yang ketiga, hindari minum air ketika sedang memakan makanan utama. Jadi jangan makan sambil minum gitu. Karena apa? Karena enzim pencernaan kita akan mengalami pencairan, akan terganggu. Dia akan lagi fokus mencerna makanan tuh. Kita minum air jadi terganggu. Yang terakhir itu adalah usahakan minum air 8 gelas sehari. Minimal ini ya. Meminum air minimal 8 gelas sehari itu minimal, insya Allah. Gitu. Nah, mungkin kita mulai tanya jawab dulu ya Mas Adi ya, dari masalah ini nanti kita sambil terangkan lanjut. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ini buat teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa langsung open mic dan nanti bisa langsung tulis pertanyaan di kolom chat. Ayo makan. Silakan yang mau open mic, kalau nggak ada kita lanjut materi ya, Dik. Oke, baik Mas. Oh ini ada yang raise hand nih. Oke, ya, silakan Mas. Siapa ini? Silakan. Assalamualaikum Ustaz Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz maaf,
Saya itu sering apa namanya ngerasa jengkel gitu Ustadz. Jadi apa-apa saya pendam sendiri itu udah maksudnya kayak bertahun-tahun gitu Ustadz. Itu gimana ya cara apa namanya mengelolanya biar saya merasa lega seperti itu. Itu di jengkel ke siapa, Bu? Orang-orang terdekat. Oh. Nah, itu nanti jadi penyakit, Bu. Jadi seiring waktu berjalannya kehidupan kita, organ-organ kita kan semakin lemah, terutama pembuluh darah semakin lemah. Itu kalau masih muda nyimpen jengkel mungkin kuat. Makanya banyak yang stroke orang-orang tua kan gitu tuh. Kadang-kadang memendam emosi nggak kuat, jadi pembuluh darahnya pecah gitu. Dia kelihatannya santai lagi duduk tapi tegang pikiran sama jantungnya deg-deg-deg gitu. Gitu. Makanya yang pertama ibu harus lepaskan emosinya, harus dilepaskan, jangan dipendam gitu. Yang dipendam itu benih saja, Bu, dan kebaikan kita itu. Tapi kalau apa jengkel kepada orang, contoh jengkel kepada siapa karena apa, dan maka yang perlu dikaji lagi mungkin kita mempelajari lagi orang itu gitu. Kenapa kita jengkel gitu? Coba kalau ibu mungkin pernah nginjak rumput nggak, Bu? Pernah. Coba kalau rumputnya jengkel sama ibu itu, terus dia tiba-tiba di mogok nggak mau memproduksi oksigen, bayangkan. Rumput saja kita injak-injak di halaman rumah kita, kita bersihkan, dia tetap menghasilkan oksigen untuk kita, bayangkan. Masya Allah kan, betapa tulus itu rumput itu. Gitu, jadi itu, itulah hamba yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memberikan yang terbaik gitu, kan gitu. Karena rasa jengkel, rasa iri, rasa dengki itu bagian semuanya dari penyakit hati sebenarnya. Maka obatnya itu apa? Obatnya agama yang pertama itu ya. Obatnya agama, pemahaman ilmu sebenarnya itu obatnya yang pertama. Pikiran itu kan kemudian harus menjadi wadah yang harus diisi gitu loh. Isinya dengan ilmu-ilmu agama itu. Makanya dalam kitab Tibul Qulub ya, ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan tentang tazkiyatun nafs itu, bagaimana membersihkan nafs kita. Gitu ya. Gitu. Yang namanya sabar itu ada ilmunya. Gitu. Tanpa ilmu sabar, tanpa keterampilan sabar, orang nggak akan bisa sabar. Nanti jadi penyakit itu. Gitu. Kecuali ibu nanti harus memaafkan, ya udah nggak apa-apa lah. Dia mungkin melakukan seperti itu karena dia belum paham. Nah, gitu. Makomnya masih belum paham. Insya Allah itu luar biasa, ibu. Ibu lepaskan tuh emosinya itu. Gitu. Jadi jangan dipendam. Jangan awas nanti. Wah, itu jangan nih gitu ya. Gitu. Biasanya jengkelnya karena perkara-perkara apa, Bu? Ya, karena saya sudah menikah ya urusan rumah tangga seperti itu. Dimaafkan saja, Bu, nggak apa-apa. Gitu Ada ya. perkara yang lebih besar, yaitu ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kan hanya perkara, ini ujian kita di situ kan itu. Ya, manusiawi, makanya dikontrol kan, dikontrol. Sangat manusiawi sekali gitu. Gitu. Mungkin Ibu cerita dulu deh biar kita bisa ini, biar Ibu bisa lepaskan jengkelnya itu, Bu. Ya, Ustaz, terima kasih. Gitu ya, jadi nanti jadi penyakit mah, asam lambung, anxiety gitu loh, susah tidur ya. Jadi ketika jengkel dipendam, maka tubuh itu akan mengeluarkan hormon namanya kortisol, Bu. Hormon kortisol kalau dicek di rumah sakit, di laboratorium semuanya normal, tensi normal, jantung normal segala macam, tapi kok rasanya nggak enak. Nah, itu ada emosi di dalam pikiran kita yang belum di-clearkan gitu. Ingat ya. Iya, Ustaz. Gih. Itu yang saya alami. Saya juga maksudnya kadang ada rasa nggak enak, terus udah ke dokter dicek juga nggak ada apa-apa gitu. Saya juga kadang jadi bingung ini saya sakit apa gitu. Nah, sakit pikiran ini, Bu. Gitu ya. Iya, sakit pikiran, ibu lepaskan, ibu belajar lagi ya. Kemudian apa namanya, orang yang bikin jengkel ibu itu mungkin karena memang dia nggak paham, nggak tahu segala macam. Ibu lebih tahu gitu, makanya dimaafkan. Memaafkan itu memang loh, harus apa namanya, kita memaafkan ini, kita memaafkan itu. Gitu. Makanya Rasulullah itu kan memaafkan kan gitu ya, memaafkan. Walaupun dulu kafir Quraisy memusuhi beliau luar biasa, diboikot, dicaci maki segala macam, tapi ketika masuk Islam dimaafkan gitu, dimaafkan itu. Nah gitu, makanya jangan disimpan gitu, Bu, jangan disimpan, jangan. Karena nanti ketika umur kita bertambah lama, perjalanan waktu itu nggak kuat nanti lama-lama itu tubuh kita. Tubuh kita itu nggak, salah satunya itu nggak kuat kalau udah tua segala macam, itu kan semakin lemah gitu. Tapi penuaan itu semakin lemah. Ketika ada emosi yang kemudian tinggi segala, memuncak segala macam, itu nggak kuat lah. Itu kadang-kadang bisa terjadi jantung koroner gitu loh, pecah. Ingat ya, manusia itu bukan hanya makhluk fisik.
manusia bukan hanya makhluk fisik, tapi manusia itu juga ada kolbu, ada pikiran, ada hati. Itu. Makanya rasa jengkel itu kan perasaan. Nah, perasaan itu kadang-kadang menggerakkan kita jadi sebel, jadi ilfil, jadi bad mood segala macam. Makanya untuk bisa mengubah perasaan, maka diubah dulu pemikirannya. Pemikiran kita terhadap suami, misalnya terhadap anak itu. Oh, suami itu adalah orang yang Allah utus untuk menemani hidup kita. Wah, gitu. Dan jadi dia bukan siapa-siapa kita. Dia tidak kita kenal tadinya, tapi sekarang dia mau berjuang ngasih nafkah untuk kita, memberikan perlindungan untuk kita. Dan akhirnya jengkelnya hilang. Dengan mahabbah, bismillah, dengan rasa kasih, ya, kasih sayang gitu, mahabbah dengan cinta gitu. Gitu. Anak kadang-kadang bikin jengkel. Tapi anak ini kan titipan dari Allah. Coba bayangkan, di luar sana banyak orang yang nggak punya anak dan mereka kepengen berjuang punya anak. Masya Allah. Saya kemarin itu jaga orang sakit itu. Orang kena stroke, bayangkan. Terbaring di rumah sakit. Dia hanya punya satu keinginan. Pengen apa? Pengen menggerakkan tangan. Masya Allah. Kita lho tangannya bisa gerak kayak gini, ngeluh terus kadang-kadang kan gitu ya. Ngeluh lah, nggak punya ini, kurang ini. Gitu. Itu loh hakikat manusia kan begitu. Tapi coba orang yang stroke terbaring di rumah sakit, mereka punya satu keinginan, pengen bergerak. Lah kita yang bisa bergerak, malah nggak olahraga misalnya gitu, nggak bersyukur nikmat. Nah itulah manusia. Gitu ya. Makanya Quran itu memotret manusia itu orang yang kemudian ya ketika ditimpa kesusahan dia mengeluh, ketika ditimpa kesenangan dia sombong, kufur segala macam. Maka lah Islam ya, ngaji Islam, memahami Islam sebagai sebuah pemikiran, bahwa Islam itu pemikiran yang sumbernya dari wahyu yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad SAW, yang harus diyakini itu akidah, yang harus diamalkan itu syariah. Nah insya Allah itu pelan-pelan, ya Bu ya. Jadi sambil kita kemudian akhirnya mensyukuri nikmat itu, hidup itu akhirnya mensyukuri. Kita ada istri, ada anak, ada rumah, ada kendaraan mungkin, ada makanan mungkin, ada internet, masih punya HP mungkin. Nah itu, jadi banyak kita. Nah itu, jadi kalau jengkel itu adalah rasa, perasaan, maka bagaimana biar nggak jengkel? Diubah dulu pemikirannya. Pemikirannya itu diperdalam. Apa yang tadi bikin jengkel, di dalam lagi, mendalam, menyeluruh, masuk. Sehingga ternyata ketika kita lihat lebih dalam, dengan cinta apalagi ya, dengan kasih sayang, dengan mahabbah, di situ kita pasti akan ada apa? Ada kebijaksanaan. Sebagaimana tadi rumput yang sering kita injak-injak, tapi rumput terus memproduksi oksigen. Lihat loh, tanaman di sekitar rumah kita ya. Kalau rumah kita di kampung banyak tanaman itu memproduksi oksigen loh. Jadi seger. Tapi kita kan enggak tahu kan kita tebangi aja segala macam, terus jadi panas kan gitu. Itu Masya Allah ya. Nah itulah kehidupan. Butuh wisdom, butuh kebijaksanaan. Ya jadi biar enggak jengkel, ibu bijaksana, Bu. Ya, jadi itu insya Allah ya dilatih, dibiasakan, di setting gitu. Diikhtiarkan dan berdoa kepada Allah, diminta kekuatan ya Allah, kuatkan hamba ini itu, berikanlah kelapangan dada itu, berikanlah kesabaran dan berikanlah keikhlasan itu kuatkanlah dalam ujian ini bahtera kehidupan segala macam. Makanya doa bagi seorang muslim itu adalah senjata insya Allah. Itu Bu, kiranya kita sharing-sharing. Terima kasih Ustaz. Insya Allah. Oke Mas, ini ada pertanyaan di kolom chat. Gimana? Ini, jika saya setiap tidur selalu mimpi berpetualang random, sehingga tidur selalu tidak berkualitas dan sering ngerasa lelah dan mengantuk, apa itu karena kaitannya dengan pikiran atau gimana, Ustaz? Mohon solusinya gimana? Iya. Ini kalau misalkan dari secara fisik ya, secara jasmani, Anda kekurangan mineral. Ya, jadi ketika tidur selalu mimpi aneh-aneh itu kekurangan mineral. Itu ya. Dan ini dilihat tuh pola minum air putihnya gimana. Air itu kan mineral gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi ketika kita kekurangan mineral itu tidur tidak nyenyak. Ya, tidur tidak nyenyak. Salah satunya ketika kita kekurangan namanya magnesium. Nah, magnesium itu ada di sayuran hijau, ada di air itu. Terus yang kedua tambah lagi dengan berjemur matahari. Ini ada tips buat Ananda. Jemur matahari di pagi hari, ya, jemur matahari di pagi hari atau jalan pagi atau jalan sore lah, sore aja habis asar jalan keliling kompleks 1 jam aja, ini nanti tidurnya akan lebih lebih pulas, insya Allah.
gitu ya. Atau mungkin kalau mimpinya tidur nggak kualitas, nggak deep sleeping, tidurnya mungkin di atas jam 11 malam. Ini perlu didetail lagi. Ini tidurnya jam berapa ini, Mbak? Ini Mbak atau Mas tuh, Mas Dinar atau Mbak Dinar? Ataukah juga mungkin sering ketindihan, maksudnya? Ya berdoa dulu kalau kalau mau tidur. Ya, biasanya kalau ketindihan Mas, walaupun berdoa biasanya juga tetap ketindihan. Kalau dulu tuh diajarin sama Ustadz, apa namanya? Kayak ambil sarung atau kain untuk nanti sambil tawus baca basmalah, kasurnya, bantalnya semuanya dipukul-pukul, biasanya kayak gitu. Nah, ini udah kejawab ini tidurnya di atas jam 11 pasti ini, enggak Oh. enak. Ya, jadi saya sarankan tidur yang berkualitas itu tidur sebelum jam 11 malam. Kalau nggak bisa tidur gimana? Mandi. Mandi air hangat, kasih garam nggak apa-apa. Atau garam Epsom ya. Atau kasih bunga-bunga itu. Biar rileks badan itu. Ya, saya tuh kalau misalkan nggak bisa tidur, saya mandi biasanya. Ya, kalau saya kalau laki-laki mandi air dingin ya. Ini buat teman-teman yang lagi program hamil segala macam, untuk laki-laki mandinya air dingin biar kualitas spermanya bagus. Jangan air hangat. Ya, untuk laki-laki itu. Nah, ini kalau tidurnya di atas jam 11 ya, Pak. Pantas. Jadi tidurlah ketika tubuh kita mengeluarkan hormon melatonin. Hormon melatonin itu hormon rasa ngantuk. Itu keluarnya biasanya habis Isya sampai sekitar jam 10. Ya. Makanya ini kita nanti maksimal jam 10 lah harus selesai ini. Gitu ya. Itu jadi itu. Nah, ini kan mimpi tuh, mimpinya berpetualang segala macam, enggak nyenyak tuh tidur kayak gini. Jadi rasanya capek, bangun tidur rasanya capek, enggak fresh. Gitu ya. Coba tipsnya adalah antum itu nanti ketika siang hari berjemur, melakukan aktivitas olahraga atau jalan kaki segala macam, nanti jangan bergadang tidur sebelum jam 11, tidur, nanti bangun pagi-pagi sholat subuh ke masjid, insyaallah badan fresh. Insyaallah. Dan pastikan juga BAB ya. Bisa juga ini karena sembelit belum 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 buang, perutnya sembah penuh itu juga susah juga. Akan menimbulkan ketidakseimbangan hormon. Ingat ya, hormon itu diproduksi di perut. Jadi Allah tuh memberikan luar biasa tentang hormon itu diproduksi di perut. Makanya jaga perut itu. Insya Allah. Itu ya. Mungkin ada yang lagi mau disampaikan lewat open mic, Bu Ho, silakan tambahin. Ada lagi nih? Oh, ini ada, Mas. Kalau air itu kan sekarang banyak isi ulang air. Terus semua jenis air itu bagus atau harus langsung dari pegunungan? Ya, jadi kalau air yang bagus itu air yang dari tanah, air sumur bagus, atau air yang dari mata air pegunungan yang air mengalir. Intinya bukan air yang berhenti yang tercemar. Itu. Walaupun isi ulang bagus. Kalau memang Anda ragu, Anda rebus itu, kukus, direbus. Tapi yang jelas saran saya, jangan minum air keran, air PDAM itu biasanya ada kaporitnya. Nanti kaporit atau klorin itu, kalau direbus jadi hidroklorin, nanti lama-lama bisa gagal ginjal. Gitu ya, minum air. Tadi ya, kenapa kita katakan masyarakat modern minum air putih yang kurang? Karena terlalu banyak minum manis, minum bersoda, minum yang macam-macam gitu. Jadi asupan ini yang harusnya berat badan Anda dibagi dua, misalkan berat Anda 50 bagi 2 berarti 2,5 liter, nggak tercapai. Dalam waktu lama, sel-sel rusak, kehausan, penyakit itu muncul. Maka penyakit itu sebagai sinyal tubuh atas kerusakan itu. Gitu. Gitu ya, mungkin kita sambil lanjut materi ya Mas Adi ya. Oke, baik Mas. Nah teman-teman, ini kita selesaikan mungkin nanti dilanjut minggu depan, tapi ini saya akan selesaikan dulu sampai poin yang selanjutnya setelah tadi pola konsumsi air yang tepat ya. Ya, ini nanti masuk ke 4 kunci untuk kita bisa hidup awet sehat, itu adalah pola makan. Nah, ini sebenarnya seru banget bahas tentang pola makan, jadi bisa panjang banget aslinya. Ya, jadi pola makan rekan-rekan sekalian. Jadi kita kalau mau sehat ya, yang paling dekat dengan kita hari ini adalah apa yang kita makan hari ini. Maka kita mengingat lagi kepada satu surah dalam surat Al-Mu'minun gitu. Yang kemudian saya bacakan ya, wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah,
Ini ayat yang menarik bagi kita sebagai kaum muslimin. Jadi yang namanya makan ini ada petunjuknya. Jadi ayat ini tidak hanya ditunjukkan kepada para rasul, tetapi juga sebagai pandangan untuk umat manusia. Makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Itu. Artinya apa di sini? Bahwa umat Islam itu wajib mempercayai bahwa pola makan yang baik itu terlihat gamblang pada diri Rasulullah SAW. Gitu ya. Semua yang kita lakukan di Asbo itu kita mencontoh pada Rasulullah SAW. Gitu. Karena beliau luar biasa mencontohkan itu. Nah, pertama saya ingin sampaikan fungsi pola makan. Ya, jadi fungsi pola makan ada beberapa hal ya, fungsi pola makan. Itu. Yang pertama adalah fungsi pola makan itu untuk menjaga kesehatan gen kita. Kalau kita mau gen kita bagus, kita bisa punya keturunan yang bagus, maka pola makannya harus bagus. Janganlah kemudian banyak sekali generasi sekarang, anak-anak muda sekarang makan makanan ya ampun deh ya. Jadi makan-makan junk food, fast food, makan-makan yang hanya viral gitu. Tidak bernilai nutrisi, itu generasi selanjutnya akan masalah. Termasuk juga nanti kesusahan hamil, menstruasinya nggak lancar, segala macam itu. Jadi pola makan itu penting banget. Salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan gen. Ya. Yang kedua adalah membantu pemulihan gen kita. Jadi kita tuh ada gen, ada kita itu punya 46 kromosom ya di DNA kita. 23 itu diwariskan dari gen ayah kita, 23 diwariskan dari ibu kita. Semua orang punya gen sakit, gen kanker segala macam ada di dalam tubuh kita. Tinggal itu aktif atau tidak. Dan kadang-kadang itu bisa aktif ya, sel kanker bisa aktif karena lingkungannya dipenuhi, yaitu pola makan kita yang berantakan, yang keliru. Akhirnya kita kena kista, kena miom gitu. Susah haid itu. Kena penyakit-penyakit yang lain, vertigo, asam urat, segala macam itu. Itu jadi fungsi pola makan yang kedua membantu pemulihan gen. Yang ketiga adalah memperbaiki sel dan antioksidan. Untuk memperbaiki ekspresi gen dan mengaktifkan kembali sel genetik kita. Jadi makan itu penting untuk kehidupan, ya. Yang keempat, fungsi pola makan itulah mengurangi gangguan pada insulin dan menjaga keseimbangan hormon. Jadi kalau ada masalah dengan keseimbangan hormon, tidak haid, kok ada kista, ada keputihan berlebih, itu ada masalah juga dengan pola makan. Pasti hubungannya dengan pola makan. Ada obesitas, perutnya buncit, badan rasanya lemas, enggak fit, nggak seger, itu ada masalah dengan pola makan. Habis makan harusnya sehat, kok ngantuk, nah, itu ada masalah dengan pola makan. Ini panjang nih, kalau ada ditanyakan silakan. Ya insya Allah nanti malam hari ini kita akan sampaikan hanya sampai pola makan, karena kita nggak pengen terlalu malam, nanti kita sambung di minggu depan, pekan depan insya Allah. Nah, pola makan masyarakat modern saat ini menunjukkan pola makan yang tidak seimbang, kalau kita kaji di Asbo ini. Bahwa masyarakat modern itu didominasi oleh makan tepung gandum, tepung, kue, roti, pasta, ya. Kemudian yang kedua gula dan juga pemanis buatan. Itu masyarakat modern, makanya tidak heran makanya tadi tesis yang kita sampaikan di awal, semakin canggihnya rumah sakit, semakin banyaknya tenaga kesehatan dokter, tapi kenapa mutu kesehatan masyarakat semakin jatuh? Ini akarnya. Pola masyarakat modern yang kemudian tidak seimbang. Masyarakat modern didominasi oleh tepung dan juga gandum. Ya tepung gandum ya, gula dan juga pemanis buatan. Yang seratnya udah gak ada. Inilah yang memicu penyakit ya, meningkat seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, stres yang terus bertambah banyak itu didukung oleh pola makan yang tidak sehat. Coba Anda tuh sekali makan, sebelum makan, makan sayurnya semangkok. Pasti badannya enak. Saya ngamalkan begitu. Jadi sebelum makan, makan sayur semangkok. Jadi kita bisa ngukus labu siam, wortel, semua lah kita kukus ya. Kasih bawang goreng misalnya gitu. Nanti makan dulu semangkok sayurnya. Itu akan jauh lebih bagus. Jadi masyarakat modern itu kehilangan serat hari ini. Yang dimakan itu terlalu banyak karbohidratnya dan gula. Kemudian yang ketiga, pola makan yang mempercepat penyakit. Yakni makanan instan seperti fast food, junk food. Atau juga makanan instan seperti burger ya. Burger, pizza, hot dog, ayam goreng, gorengan ya. Juga berkorelasi terhadap obesitas. Siapa nih yang punya obesitas itu dikontrol ke makanan-makanan itu. Jangan, ini kan gak lompat masuk sendiri ke mulut kita. Ada pikiran kita yang sadar dengan memakannya dan lebih dari sekali. Nah dia memasukkan, ingat tubuh Anda bukan tempat sampah. Tubuh kita bukan tempat sampah. Jadi masukkanlah yang baik-baik tadi sebagaimana ayat yang saya sampaikan di depan tadi. Makanlah yang baik, yang thayyib.
gitu. Nah, makanan yang berwarna ya, ini pola makan yang sehat bagaimana? Ini termasuk teman-teman yang kemudian pengen ya itu sehat. Makanan yang sehat atau pola makan yang sehat itu makan yang berwarna terang seperti sayuran yang warna-warni, kacang-kacangan. Ini kan luar biasa warna dari Allah. Siapa yang mengecat tomat itu warna merah? Siapa yang mengecat kobis warnanya bisa hijau agak putih ini gitu? Ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan sayuran yang warna-warni, kacang-kacangan yang banyak mengandung vitamin dan mineral, bahan rempah dan herbal yang mengandung fitokimia yang baik. Ini makanan sehat. Maka herbal itu bagian daripada pola makan sehat. Kalau teman-teman konsumsi teh detox, konsumsi kunyitin, konsumsi herbal racikan itu bagian daripada pola makan sehat. Kalau itu masuk terus ke dalam tubuh selama sebulan, dua bulan, tiga bulan itu dahsyat banget hasilnya. Beda dengan obat kimia sintetis, itu tidak ada nilai nutrisinya. Anda mungkin minum apa ya, obat untuk sakit kepala atau anti nyeri itu nggak ada nilai nutrisi. Tapi Anda minum kapsul kelor, Anda minum batu soda, Anda minum teh detox, Anda minum kunyitin itu bernilai nutrisi. Ada nutrisi karena itu bagian dari pola makan sehat. Nah, pola makan sehat juga kita harus ngerti mana makanan asli dan mana makanan palsu. Makanan asli itu makanan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melalui tangan para petani dan peternak yang belum banyak diolah menjadi makanan proses. Nah, makanan palsu itu makanan yang dibuat di pabrik. Kalau kita makan kecanduan, nah berarti itu makanan palsu. Jadi kalau Anda makan di restoran, di rumah makan, kok kepengen ke sana lagi, nah berarti itu makanannya kurang sehat. Karena makanan sehat nggak mungkin kecanduan. Anda mungkin nggak mungkin nggak kecanduan wortel. Kecanduan apa? Bayam. Enggak kan? Gitu ya. Itu. Jadi makanan sehat itu nggak bikin candu. Tapi dia memang kebutuhan gitu. Nah, suatu ketika Nabi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya petik dari kitab Sirah Sahabat. Jadi suatu ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Umar bin Khattab radhiyallahu berkhutbah. Ini menarik itu khutbahnya beliau ya sahabat. Nah, Umar bin Khattab mengatakan begini ya dalam satu kitab adab ya, ini ada di kitab adab. Waspadalah kalian dengan perut. Nah, ini sekelas khalifah kaum muslimin, Amirul Mukminin mengatakan waspadalah kalian dengan perut. Karena perut ini dapat membuat malas mengerjakan sholat dan membuat badan sakit. Kalian harus makan secukupnya karena hal itu menjauhkan penyakit, menyehatkan badan, dan membakar semangat agar makin taat. Orang tidak akan mati hingga dia mendahulukan. Ya, ini sumbernya di kitab adab ya. Nanti teman-teman bisa apa namanya lihatlah di kitab adab di halaman 237 ya. Jadi orang tidak akan mati hingga dia mendahulukan nafsunya melebihi agamanya. Masya Allah, itu luar biasa. Ini sekelas Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab radhiyallahu itu kemudian ngomong tentang masalah perut. Jadi memang kontrollah perut Anda. Karena apa? Karena perut ini luar biasa ya. Perut ini adalah pabrik yang memproduksi tiga hal, catat baik-baik. Satu, memproduksi imunitas, daya tahan tubuh itu diproduksi di perut. Yang kedua, memproduksi enzim, enzim tubuh diproduksi di perut. Dan yang ketiga, memproduksi yang namanya hormon, itu diproduksi di perut. Maka perhatikan apa yang makan. Yang dimakan perhatikan baik-baik. Ya, perut kita tuh penting kita jaga. Itu aset kita. Banyak orang jaga harta segala macam, tapi hartanya yang dia bawa perutnya nggak dijaga. Malah sembarangan dimasukkan. Nah, itu penting ya. Punya pemahaman insyaallah. Maka Diasbo sering mengatakan, tubuhmu amanah dari Allah, maka ketika makan bawalah pemahaman, jangan hanya bawa nafsu. Nah, cara makan dalam perspektif kesehatan holistik ya, berbeda dengan program penurunan berat badan secara konvensional. Jadi makan itu bukan untuk menurunkan berat badan, contoh diet gitu ya. Kesehatan holistik ya, atau kesehatan yang paripurna, itu kemudian menitik beratkan keseimbangan antara pola makan dan cara hidup yang terjaga. Ya, jadi antara makan, apa yang dimakan, asupannya, urutannya, segala macam, itu nanti kita materi selanjutnya. Kemudian metode untuk memperbaiki komposisi tubuh bukan semata-mata mengurangi berat badan. Tetapi ini, kita makan itu untuk keseimbangan tubuh. Agar apa? Agar satu, sistem pembakaran kalori dalam tubuh bisa efektif dengan cara meningkatkan massa otot. Maka jangan terlalu banyak makan gula. Kita makan itu untuk memperbaiki fungsi sel. Kita makan itu untuk mengurangi sakit dan peradangan. Kita makan itu untuk mengurangi kondisi penuaan dan otot massa yang bertambah. Kita makan itu untuk memperbaiki kualitas hidup dan membuat tubuh kita berfungsi dengan baik. Inilah kemudian seimbang, inilah holistik, menyeluruh gitu. Kita makan itu untuk menyeimbangkan kadar hormon, kita makan itu untuk meningkatkan kadar antioksidan, kita makan itu memperbaiki fungsi-fungsi sel, itulah makan. Jadi makan bawa pemahaman, makan yang tubuh Anda butuhkan, bukan yang lidah kita inginkan. Saya sering sekali ngomong, ada dua pelet lidah, yang pertama rasa manis, yang kedua rasa gurih. Ya rasa manis dan rasa
gurih itu paling tidak. Kalau makan itu akhirnya makannya terlalu banyak, makannya berlebihan, nah itu awal mula dari penyakit. Ya. Jadi ketika kita mau makan itu penting ya, bukan nggak makan ini makan itu biar turun badan. Nah ini. Gitu ya Mas Andi ya, bukan untuk menurunkan berat badan, tapi biar tubuh itu seimbang. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan kemudian menurunkan berat badan. Kalau kita sehat berat badan itu akan ideal. Kalau berat badan kita nggak ideal, adanya nggak seimbang. Itu aja sih simpel itu. Perbaiki, pelajari, kita action, tekad kuat, jangan malas-malasan, ayo kita hidup sehat. Kenapa? Karena sehat itu penting banget tuh. Kalau orang apa namanya sakit itu habis uang, habis perasaan segala macam itu. Tapi kadang-kadang kita nggak mau ikhtiar hidup sehat gitu, hanya ingin saja. Nah, makanya kita harus berkomitmen untuk hidup sehat, insyaallah. Nah, maka ya jika hal di atas itu terjadi pada tubuh, ya tadi ya keseimbangan segala macam terjadi, maka tubuh akan menjadi lebih sehat, lebih bugar, bukan semata tubuh menjadi langsing atau mengurangi berat badan saja. Itu. Maka diet itu bukan untuk mengurangi berat badan, diet itu pola makan untuk tubuh itu sehat dan seimbang. Maka menerapkan metode kesehatan holistik bukan berarti kita harus berlapar-lapar ya, nggak boleh makan ini, nggak menghindari makanan yang lain, nggak. Bukan kayak gitu. Makanlah makanan asli itu, makanlah makanan yang baik gitu, makanlah makanan yang kemudian urutannya diatur. Pertama yang masuk ke dalam tubuh itu serat sayuran, kedua protein dan lemak, baru ketiga itu karbohidrat. Itu ada urutannya, ada ilmunya makan itu. Gak asal makan. Kemudian pilihlah makanan yang utama dengan makanan yang warna-warni ya. Ini sayur-sayuran ya, digambar. Makanan dari alam, itu yang sehat. Warna alami dalam makanan itu mengandung banyak fitonutrien. Ya, dan pilihan kandungan yang gulanya rendah. Itu yang warna-warni. Ya, contoh bayam warna hijau, tomat warna merah, wortel warna orange, segala macam. Itu luar biasa. Ini warna-warni itu nutrisinya banyak sekali. Dan itu sehat. Itu. Jadi jangan suka hanya makan roti aja gitu, jangan itu. Makan yang sehat, yang seimbang, makan beragam, baik diversity itu. Ya 7 rupa, 7 warna, kayak sajen kalau perlu. Itu sehat itu sajen itu. Kalau makan kayak sajen itu, ada tomatnya, ada wortelnya, ada lobaknya, ada labu siamnya, ada kangkungnya, ada bayamnya itu. Ada telurnya warna-warni kan. Wah, kayak sajen itu. Sehat itu. Makanan asli itu. Nah, ini ya, kemudian ada beberapa peraturan pola makan sehat dari ASPO. Yang pertama adalah kurangi jumlah makan. Ya, jadi ketika makan jangan berlebihan, terutama nasinya ya. Tapi nasi sama sayurnya sama. Nasinya 1 centong, sayurnya 1 centong. Kayak gitu. Ya. Kurangi jumlah makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Makanan yang bermanfaat sedikit-sedikit tapi sering. Ya, makan yang bermanfaat. Makan bermanfaat itu makanan yang makanan asli. Makanan yang toyib, yang baik. Ya, sedikit-sedikit tapi sering. Serta aturlah jeda waktu makan. Saya pernah nge-share di kelas-kelas sebelumnya, makan 5 kali sehari. Makan pertama antara jam 6 jam 7 diisi makanan misalnya dengan apa? Oh, ceplok telur sama bayam, oke. Okay. Nanti jam 9 makan lagi, oh sarapan mungkin. Nah, nanti ada sayur sop, terus kemudian ada nasi sama tempe gitu. Nanti dia makan ketiga jam 12 jam 1 itu makan. Nanti makan yang keempat jam 3 jam 4 tuh, oh makan kurma, makan semangka satu potong. Lalu yang terakhir makan antara jam 7 jam 8 itu makan malam gitu. 5 kali sehari kayak sholat kan gitu. Ya makannya yang makan yang sehat itu. Gitu ya. Jadi ada waktu-waktunya ya. Ya. Dapatkan keseimbangan ideal antara asupan serat, protein, lemak dan karbohidrat. Jangan banyak nasinya. Kan Anda lihat aktivitasnya, kalau Anda aktivitas mau kebon, mau berat ya banyak nasinya enggak apa-apa. Tapi kalau cuma duduk ya seimbanglah nasi dengan sayurnya. Dan makan berdasarkan urutan. Tadi saya sampaikan urutannya serat dulu, protein, lemak, baru karbohidrat. Hindari minum di sela makan. Ini penting. Jangan makan sambil minum. Nah, ini harus kita ajarin, ini harus kita biasakan nih. Itu. Minum banyak ya di jeda waktu makan. Nah, makanya terburu-buru sehingga segu ya, cekugen. Itu pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja. Makan dengan tenang gitu. Ya, pilih buah-buahan dan sayuran berwarna gelap, gunakan minyak goreng yang berkualitas tinggi nih, maaf ya, ini tipe nih. Contohnya minyak kelapa ya. Teman-teman kalau butuh minyak kelapa, ASBO produksi minyak kelapa yang homemade, yang bagus, yang berkualitas tinggi untuk goreng-goreng jadi enak segala macam. Sehat gitu. Ya, ada di ASBO itu. Nah, makan dengan tenang, makan tenang dan terburu-buru sehingga tidak cekukan gitu. Nah, itulah beberapa kemudian peraturan pola makan yang sehat. Gitu ya. Nah,
Itu ya teman-teman, itu kita sampai di pola makan. Insya Allah nanti kita jadwalkan lagi minggu depan nanti, atau kita lihat nanti di video selanjutnya di YouTube, kita bisa tonton setelah ini nanti untuk part keduanya. Insya Allah ya kita akan lanjutkan pekan depan ya. Nanti masih ada banyak materi, ini baru masuk ke empat ya, kepada pola makan ya. Keempat ya Mas Adini ya. Iya Mas. Pola makan. Moga silakan ada pertanyaan, silakan kita maksimalkan jam 10 saja biar tidak kemalaman. Baik, buat pertanyaan kita cukupkan. Ini masih ada waktu kurang lebih 12 menit buat teman-teman yang mau tanya. Silahkan bisa langsung nanya langsung atau tulis di kolom chat buat teman-teman. Terima kasih.